Social Lovers, ketemu lagi dengan saya Indri di kursus masak online bareng Sajian Sedap. Nah, minggu ini itu temanya sajian serba kentang pokoknya. Nah, buat Social Lovers yang suka kentang, boleh banget langsung nonton live kita kali ini sampai selesai supaya tahu bahan-bahannya apa aja yang kita gunakan hari ini dan juga bagaimana cara pembuatannya sampai selesai. Nah, sebelum masuk ke cara membuatnya, kita langsung aja yuk lihat bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada 500 gram kentang yang sudah dipotong korek api. Lalu ada 50 gram maizena, setengah sendok teh garam. Selanjutnya ada bahan untuk tumisannya, ada setengah buah bawang bombay yang sudah diiris. Lalu ada 3 siung bawang putih yang sudah dicincang, 2 cm jahe yang sudah diparut, 300 gram daging khas dalam yang sudah diiris 2 cm, 1 kuntum brokoli yang sudah dipetiki, 100 gram jamur kaleng yang sudah diiris, 3 buah jagung muda yang sudah diiris serong, dan di sini ada 3 buah cabai merah besar dan juga cabai hijau besar yang sudah diiris serong. Lalu ada 200 ml kaldu ayam, setengah sendok teh lada hitam kasar, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh kecap asin, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh gula, 2 sendok teh maizena, dan juga 2 sendok makan minyak untuk menumis. Nah, itu tadi bahan-bahannya, karena kita kali ini akan membuat mangkuk kentang sayur daging lada hitam nih Social Lovers. Nah, dari namanya pasti Social Lovers pada bingung nih, apa sih jenis makanannya tuh yang kayak gimana sih? Nah, buat yang penasaran, jangan lupa nonton live-nya sampai selesai. Terus juga jangan lupa untuk absen, karena kita mau tahu nih Social Lovers nontonnya dari mana aja. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar, karena ada Kak Ajeng yang akan bantuin membacakan komentar dari Social Lovers. Halo Social Lovers, boleh ya kalau misalkan mau absen atau ada pertanyaan seputar resep memasak, boleh langsung ditulis aja di kolom komentar. Ya, betul banget nih. Nah, ini kita langsung aja masuk ke proses pembuatannya nih. Oke. Ini bahannya kelihatan banyak, tapi sebenarnya simpel ya Kak Indri ya? Iya, betul banget nih. Jadi sebenarnya ini kayaknya banyak banget nih di meja, tapi nanti tinggal campur-campur aja langsung jadi gitu. Okay. Yang pertama kita akan buat mangkuk kentangnya terlebih dahulu. Nah, ini kita tinggal campurin aja kentang. Kentangnya jangan lupa kalau misalkan masih mau dikerjainnya bertahap atau masih mau nanti-nanti itu direndam air terlebih dahulu supaya dia nggak mudah menghitam. Nggak coklat gitu ya? Iya. Nah, ini kita masukin maizenanya sama garam. Terus langsung kita aduk rata aja. Oke. Nah, ini sambil jangan lupa untuk panasin minyak karena kita akan membuat mangkuknya. Oh, jadi mangkuknya itu dari kentangnya ya Kak ya? Iya, betul. Okay. Jadi kentangnya itu dibuat mangkuk. Biasanya kalau udah diparut kayak gini tuh langsung digoreng aja ya Kak Ajeng ya. Iya, jangan didiamin terlalu lama ya Kak ya. Biasanya tuh kentang seringnya jadi olahan seperti kering kentang, iya, perkedel gitu ya. Tapi kali ini kita kasih kreasi yang beda dari biasanya. Betul, ini fungsi maizena berarti biar renyah gitu ya Kak Indri ya? Selain buat biar renyah, dia juga untuk perekat nih Kak Ajeng. Oke. Supaya nanti pas digoreng dia tuh menempel satu sama lain. Oke, karena nanti dia bentuk mangkuk gitu ya. Nah, senjata kita kali ini kita pakai 2 ladle atau sendok sayur untuk membuat mangkuknya. Jangan lupa ini kita panasin terlebih dahulu supaya nanti nggak nempel nih si kentangnya di bagian sendok sayurnya gitu. Kok ibu-ibu senjatanya ini ya Kak Indri? Iya. Senjatanya centang ini gitu ya. Terus ada yang paling berbahaya pisau ya Kak Ajeng ya. Okay. Nah, ini dipanasin dulu. Nanti kita tinggal tata dan ditekan satu sama lain itu sendok sayurnya. Terus digoreng sampai dia kering. Jadi nanti bentuknya kayak sarang burung gitu ya Kak? Iya, betul, betul, betul. Nanti tinggal kita siram dengan bahan tumisannya. Oke. Ini kentangnya boleh jenis apapun Kak? Iya, kentangnya boleh jenis apapun yang mudah didapat aja di pasaran ya Social Lovers ya. Tapi kalau mau lebih garing bisa menggunakan kentang tes ya atau kentang dieng gitu ya. Oke. Oke, ini Kak ada yang absen dari Amalia dari mana nih? Dari Grogol katanya. Terus terus juga ada Ayu dia dari Semarang Kak. Halo. Halo Semarang. Cuaca di sini panas katanya. Kita di sini ya lumayan sih, tapi tadi pagi abis hujan-hujan gitu ya. Iya, betul. Kita agak mendung-mendung sendu jadi gitu. Jadi pas pagi tuh males gitu ya. Betul. Nah, sekarang udah semangat lagi nih karena cuacanya udah cerah kembali. Betul. Apalagi nanti abis ini makan yang enak-enak nih Kak, kayak mangkuk kentang ini ya. Betul banget. Nah ini salah satu bagiannya kan udah. Jadi kalau bisa sendok sayurnya itu yang bagian bawah yang lebih besar Kak Ajeng. Oh, oke. Daripada yang bagian atas. Iya, buat dia cetaknya gitu ya Kak ya. Nah ini disusun aja. Jadi diratain supaya jangan ada yang salah satu sisi terlalu tebal. Ini unik banget ya Kak Indri ya. Terus ini bisa nih buat seselovers mungkin yang mau coba buat sajian arisan atau sajian lainnya, acara-acara spesial nih bisa loh. Karena iya, bentuknya betul. Tuh cantik banget. Aku lepas dulu biar nggak repot. Okay. Nah ini kan dia sama panas, jadi dia nggak akan menempel nanti sapi coklat langsung digoreng. Prosesnya gitu ya ternyata ya. Okay. Terus ini jangan langsung dilepas, jadi dilepasnya kurang lebih tunggu sampai dia bagian-bagian sisinya itu udah agak kering, baru mulai dilepas. Oke. Biar bentuknya tetap padat gitu ya Kak ya? Karena kalau masih basah itu nanti dia akan menempel dan jadinya nggak cantik tuh. Oke. Oke, aku sambil bacain lagi salam-salam ya Kak. Boleh banget, boleh. Ada Tito dari Jakarta Utara, ada Yansen dari Tangerang. Halo, halo nonton semuanya. Setia nih. Iya, selamat bergabung. Oke, hari ini kita masak mangkuk kentang nih Sase Lovers. Mungkin ada yang bingung, misalkan mangkuk, biasanya mangkuknya mangkuk beneran. Kali ini kita mangkuknya cuma makanan bisa dimakan ya Kak? Iya, ini kentangnya bisa dimakan, jadi sama mangkuk-mangkuknya bisa dimakan. Oke, betul. Ini ada dari Sri Handayani, Bunda Sri dari Medan hadir. Halo Bunda Sri. Medan. Ada juga dari Inge Palapesi dari Cengkareng. Halo. Ada dari Mbak Linda juga nih Kak, Mandailing Natal hadir. Halo, selamat bergabung. Selamat bergabung. Jangan lupa nontonnya sampai selesai ya. Terus juga nanti kalau sudah selesai nontonnya itu kita masih bisa ditonton lagi ya Kak Ajeng. Betul, ya nanti kita di IGTV-nya Sajian Sedap ya kalau di Instagram. Betul, nanti ada juga di YouTube ya Sase Lovers. Nah sekarang kita akan live juga di 3 platform nih. Jadi nggak cuma Instagram. Mulai hari ini ya. Nggak cuma Instagram sama Facebook, tapi kita juga live ada di YouTube. Jadi kalau misalkan lagi buka YouTube, buka Instagram atau buka Facebook, nggak usah bingung-bingung wah ini live Sajian Sedap ya. Tapi di yang mana nih ya? Ternyata kita live di tiga-tiganya gitu. Betul, jadi nggak usah pindah-pindah medsos gitu atau sosial media, langsung aja dilihat yang lagi pas dibuka. Kalau lagi buka YouTube langsung nonton di YouTube, kalau lagi buka Instagram langsung aja buka di Instagram atau nonton di Instagram. Nah ini kita keluarinnya dengan bantuan tong yang lainnya. Nah jadi keluarinnya itu memang tunggu dia sudah agak kering samping-sampingnya. Kalau nggak kering juga dia masih akan menempel di spatulanya. Nah ini jadi langsung lepas. Ini makanya penting banget untuk memanaskan terlebih dahulu si spatulanya nih atau sendok sayurnya. Tuh, nah ini tinggal kita goreng aja sampai dia matang. Oke, Kak Indri ini ada juga dari Rika Bekasi hadir, ada dari Pawon Rina, hai Bun, salam kenal dari Balikpapan. Halo, salam kenal juga, jangan lupa nonton kita terus ya. Oke, ini ada pertanyaan juga nih Kak dari Putri Windiastuti, biar nggak gosong itu gimana Kak caranya? Kalau biar nggak gosong, pastikan apinya itu sudah panas, terus jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga, kalau terlalu kecil nanti dia nggak matang-matang. Yang penting udah panas apinya, terus nanti gorengnya pakai api sedang. Oke. Nah ini jadi udah mulai kayak mangkuk gini, tapi dia biasanya bagian tengahnya masih kurang matang Kak Ajeng. Oh iya betul. Jadi kita teruskan menggorengnya sampai dia benar-benar matang. Oke, berarti ini tinggal proses tengahnya aja ya Kak, dimatangin ya? Iya, ini cepet banget kan? Betul, ini nggak nyampe berapa menit tadi Kak, cuma sebentar-sebentar aja. Nah kalau Sase Lovers punya seperti saringan atau apa ya? Saringan yang biasa untuk kita kalau gorengan gitu ya, strainer gitu, itu bisa juga Sase Lovers pakai gitu kalau misalkan mau yang bentuknya lebih besar lagi dari ini gitu. Ya mungkin ada siapa tahu mau yang langsung gede gitu ya Kak Indri ya, bisa buat sharing gitu ya. Boleh banget pakai itu. Oke, ini Kak Indri ada pertanyaan dari Nastar Premium. Halo, ini masak apa nih, Kak? Kita lagi buat mangkuk kentang, sayur, daging, lada hitam. Okay. Jadi lengkap banget nih, dari judulnya aja ya, ada kentangnya, ada dagingnya, ada sayurnya. Betul, gitu. Ada protein, ada karbohidrat iya, ya, Kak ya? Semuanya lengkap. Terus ada juga pertanyaan dari Hihi Titi Wijaya. Irisan kentangnya kalau direndamin dengan air kapur sirih, apakah bisa lebih garing, Kak? Betul, kalau mau pakai air kapur sirih juga boleh, itu akan membuat si kentangnya lebih garing dan juga tahan lama garingnya. Oke. Gitu. Berarti ini tinggal nunggu matang aja, mangkuknya udah jadi ya, Kak ya. Betul, ini sebentar banget ini udah jadi, nanti kita langsung buat si tumisannya. Oke, ini ada lagi absen nih, Kak, dari Bunda Lili Manis. Halo Bunda Lili dari Lamongan katanya. Halo Lamongan, selamat bergabung. Dan ada dari penonton setia kita Aminah Hussein. Halo Mbak Aminah. Dari Malaysia hadir. Kata Bunda Lilis, cuacanya lagi mendung nih. Di mana tadi tuh dia? Di Lamongan. Kalau mendung tuh biasanya jadi pengen bikin sesuatu ya Kak Ajeng. Betul. Ya? Jadi pengen masak-masak gitu. Pengen yang anget-anget, terus kalau misalkan nggak pengen masak berat kayak yang sekarang, boleh lihat resep lainnya, cemilan-cemilan lainnya, atau yang hangat-hangat lainnya di YouTube-nya Sajian Sedap. Betul, karena lengkap banget tuh di situ resepnya. Betul banget ya Kak, ada dari mulai makanan berat, cemilan, minuman, yang hangat-hangat, yang dingin juga ada ya Kak. Lengkap banget. Kalau nggak mau repot, langsung aja ke playlistnya. Jadi tahu tuh sesuatu misalkan mau bikin kue tradisional, mau bikin cake, langsung aja ke playlistnya. Oke. Nah, ada dari Purnama nih Kak, dari Karawang juga hadir katanya. Halo Karawang, ini udah selesai nih goreng-menggorengnya. Kita langsung tumis-menumis. Waduh. Nah ya ini pakai daging nih Kak, ini dagingnya daging apa nih Kak? Dagingnya kita pakai yang bagian khas dalam. Oke, kalau misalkan bagian lain bisa Kak tapi Kak? Bisa, tapi seselover harus rebus terlebih dahulu nih seselover. Oh jadi gitu. Kurang disarankan ya, mendingan karena daging bagian lain itu biasanya ada urat-uratnya, itu yang akan membuat dia lebih lama proses masaknya gitu. Nah ini kita panasin minyaknya terlebih dahulu. Oke, ada yang nanya Kak dari Okta RKY. Kalau mangkuknya bisa diganti apakah selain kentang? Kalau diganti selain kentang bisa pakai ubi, bisa juga pakai singkong ya. Wah, gitu. Oke, berarti ada opsi lain ya Kak ya? Talas juga bisa kalau seseorang suka ya. Atau misalkan yang murah di daerahnya apa itu boleh digunakan. Oke. Nah ini udah panas, kita langsung aja tumis bawang bombay, terus juga bawang putih dan juga jahe. Nah ini berarti tinggal sesi tumis-menumis sayuran ya Kak ya. Yang terlihatnya banyak nih tapi aslinya cuma dicampur-campur ya Kak Indri ya. Semuanya cepet deh. Betul. Oke. Kak mungkin sambil ini aku sambil bacain juga kalorinya kali ya Kak ya. Oh boleh banget boleh. Boleh kan misalkan sasa lovers ada yang lagi mau hidup sehat gitu ya. Mulai hidup sehat mungkin agak apa concern ya makan gitu ya. Betul, concern dengan ukuran kalorinya. Jadi 6 porsi mangkuk si kentang ini nih mengandung energi sekitar 1249,73 kilokalori, karbohidratnya 172,88, proteinnya 39,20 gram. Lemaknya juga 5,60 gram. Tapi sasa lovers ini hitungannya per 6. Jadi per kalau misalkan 6 porsi 1 ya Kak Ajeng ya. Iya, kalau misalkan 1 dibagi aja 6. Iya. Dan ini perhitungannya itu bahan mentah sasa lovers. Jadi kalau misalkan tadi ada proses penggorengan, ya itu nanti bisa nambah lagi gitu. Nah, jadi kalau sasa lovers mau sehat itu juga boleh banget tuh di oven tuh Kak Ajeng, jadi misalkan pakai loyang yang sudah diolesi atau loyang anti lengket, itu langsung aja diolesin terus disusun si kentangnya gitu di atasnya. Oke, bisa juga pakai air fryer ya Kak, tadi ada juga bisa, nanya si Mas Yansen nih. Boleh banget. Oke. Ini kita masukin jahe terus juga sama daging khas dalamnya, jadi kalau khas dalam ini cocok untuk yang mau ditumis-tumis, jadi proses masaknya ditumis itu bisa pakai daging khas dalam. Kalau mau bikin rendang pakai khas dalam nggak direkomendasi ya sasa lovers ya, karena nanti bakal hancur dagingnya. Betul, karena saking dia udah empuk. Iya, dia lembut banget, dia benar-benar nggak ada kayak urat-uratnya gitu. Oke, ini ada yang nanya juga dari Putri, nanya lagi tadi Kak, itu berapa lama tadi goreng mangkuknya? Goreng mangkuknya itu, jadi di awal itu sasa lovers bisa goreng selama 5 menit terlebih dahulu sampai kurang lebih pinggirannya itu sudah berwarna kecoklatan dan sudah bisa dilepas dari si sendok sayurnya. Nah, itu boleh digoreng lagi tuh sampai matang gitu. Okay. Jadi kurang lebih 10 menit ya Kak Ajeng ya. Oke, Kak Indri. Terus kalau misalkan kentangnya lebar-ngelebar ngirisnya boleh nggak Kak? Mungkin dia nggak ada parutan gitu di rumah. Boleh dicoba. Ya? Sama dia request juga Kak bikin keripik dong buat dagang katanya. Iya, boleh ya, boleh banget ya. Oke, emang keripik sukaan banget ya. Betul, iya, kayak semua orang suka keripik. Nah, ini kita langsung masukin aja semua sayur-sayurannya. Oke. Waduh, ini udah wangi nih Kak. Dari jauh udah kecium nih, udah nggak sabar banget kan. Ya. Terus ini warna-warni banget nih Kak Ajeng. Betul, warnanya cantik banget. Betul. Semua cabai. Okay. Cabainya boleh salah satu aja kalau nggak mau dua-duanya. Nah, ini kita biar lebih cantik gitu ya kayak warnanya ya Kak. Di kuning, hijau, merah semuanya ada. Iya. Lengkap juga nih, ada daging, ada sayuran. Nah, brokolinya kalau nggak ada boleh di skip nih ya, atau boleh dihilangkan aja, atau social lovers mau pakai sayuran hijau lainnya itu juga boleh banget. Berarti kalau kayak sawi, bok choy itu juga boleh ya Kak, tapi masukinnya di akhir mungkin ya? Iya betul, di terakhir aja. Nah, ini kita tinggal masukin kaldunya. Terus kita kasih bumbu-bumbu. Ini kita pakai namanya kan lada hitam ya. Jadi kita pakai lada hitam di sini yang ditumbuk kasar. Terus juga pakai saus tiram, kecap asin, garam dan juga gula pasir. Lengkap nih. Jadi iya nih lengkap banget nih. Kayaknya enak banget sih. Cocok banget nih sesal mas kalau bisa lagi kumpul-kumpul. Mungkin weekend besok ya mau kumpul keluarga gitu. Betul ya. Ini dari Jumat aja ya Kak Ajeng ya. Gak berasa nih. Betul. Terus ini renyahnya kira-kira tahan berapa lama nih Kak Indri untuk mangkuk kentangnya tadi sendiri? Nah, mangkuk kentangnya ini kalau misalkan belum disiram itu dia akan tahan lama nih sesal over bisa seharian. Terus kalau mau lebih disimpan untuk mungkin besok acaranya ya Kak Ajeng ya, itu juga bisa langsung aja disimpan di kulkas untuk supaya lebih tahan lama garingnya. Misalkan hari ini bikin kentang-kentangnya dulu nih, karena kan lumayan memakan waktu ya. Iya, tadi untuk gorengnya misalkan kan tadi kan banyak ya, terus satu-satu juga kan harus nyetaknya itu. Jadi dibikin dulu si kentang-kentangnya, besok tinggal tumis sayurannya, langsung deh dituang pas mau disajiin. Ini enak banget sih kalau di rumah tuh suka apa namanya kumpul keluarga dan di setting satu-satu gitu. Betul, iya makannya. Jadi nggak rebutan gitu ya kayak gitu ya. Ditaruh di piring langsung. Nggak rebutan karena ini udah porsinya ada satu kentang satu orang misalkan. Iya bener. Cocok banget nih jadi. Nah, ini tinggal ditunggu sampai dia mendidih. Udah deh. Matang tinggal sajikan ya, dia gampang banget. Gampang banget nih Kak Ajeng. Tampilannya juga nanti bakal cantik banget. Banget, karena dia warna-warni dan enak jadi dilihat ya. Betul. Nah, kalau sesal lovers suka dengan resep kentang lainnya atau kentang itu jadi menu wajib di rumah, boleh banget lihat Saji edisi 502. Karena ada 8 resep kentang lainnya nih sesal lovers. Boleh banget langsung dicek, bahkan ada bikin roti dan juga donat nih dari kentang nih sesal lovers. Wajib banget nih dipunya ya Saji edisi 502. Selain itu sesal lovers juga bisa cari ide usaha di Saji ini. Nah, ini ada aneka kreasi klepon. Terus juga nih ada lagi nih, aku susah nyarinya nih. Kayak banyak banget ya Mbak Indri ya. Resepnya banyak banget. Terus ini ada 100-an kayaknya ada deh. Waduh, jadi jangan takut, bingung hari ini mau masak apa, mau ada ide jualan apa lagi, itu langsung aja lihat di tabung. Nah ini nih, pasti kesukaan sesal lovers juga nih, pastel. Betul. Terus Kak Ajeng suka nggak? Suka banget ya. Bahkan ini ada 2 jenis pastel, yang biasa dan juga yang lapis, jadi resepnya lengkap banget di sini. Dan ini udah 2 kali uji coba, jadi pasti nggak akan gagal ya, gitu. Nah, ini bisa didapetin di Gramedia dan juga di loper koran terdekat. Untuk versi digitalnya langsung aja ke gramedia.com. Iya, Grid Store ya Kak ya. Iya. Mungkin ya kalau misalkan udah nggak mau nyimpen yang kertas-kertas lagi ya. Gitu ya, pengennya udah gitu biar nggak hilang gitu. Iya, boleh bisa langsung beli aja di Grid Store sesal lovers. Terus juga Saji itu terbitnya setiap 2 minggu sekali di hari Rabu. Jadi Ini tuh terbitnya minggu lalu, berarti minggu depan akan ada edisi baru. Waduh, nggak sabar nggak sih? Akan ada resep menarik apa lagi dan tips-tips memasak apa lagi yang ada di tablet Saji, ditungguin aja ya setelah iya, banyak banget itu soalnya dia. Okay. Resep-resepnya tuh terus tiap minggu tuh beda temanya Kak Ajeng. Wah, menarik banget. Jadi nggak akan kehabisan ide ya? Iya, nggak akan. Misalkan jualannya juga mau ganti-ganti, bisa juga tuh ya? Betul, misalkan mau nambah varian ya Kak, itu bisa banget. Langsung cek aja di Saji edisi terbaru. Nah ini karena sudah matang nih sayur-sayuran dan juga dagingnya, ini kita langsung aja kentalkan pakai maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Nah maizena itu emang biasanya mengendap kayak gini nih kalau udah dilarutin. Jadi jangan lupa diaduk-aduk lagi sebelum dimasukin. Karena kalau nggak diaduk-aduk nanti yang masuk ke dalam airnya doang ya Kak. Iya, yang masuk jadi nggak kental nanti. Iya, maizenanya di bawah lovers. Dah. Berarti nanti dia akan teksturnya lebih kayak lebih kental Chinese gitu ya. Food ya Kak, kental-kental gitu ya. Nah. Ini kayaknya enak banget ya sesalovers. Aku aja yang lihat tuh nggak sabar nih sesalovers untuk nyicipin juga nih. Kak Ajeng pakai nasi atau enggak nih? Kayaknya aku tim enggak deh. Tim tapi enggak aku ngambilnya banyak, Mbak Indri. Aku ngambilnya 3, 5 gitu. Berarti tim lauk banyak ya? Iya betul. Daripada nasi mendingan lauk yang banyak. Betul. Diam-diam habis aja. Iya, gitu. Diam-diam udah ngabisin aja. Betul. Mungkin sasalovers ada yang udah pernah coba nih resep ini di rumah atau sajian kentang lainnya, mungkin yang paling sasalovers suka itu apa? Iya, boleh banget share ya. Boleh share di kolom komentar. Wah, ini udah kayak dikit lagi udah tahap plating nih. Iya nih, aku udah sabar nggak sih lihat gimana nih cantiknya. Aku udah buat juga tadi beberapa mangkuk lainnya. Nah ini tinggal kita sajiin. Nah terus dia kalau pakai maizena udah meletup-letup kayak gini berarti udah matang tandanya. Kita langsung aja matiin. Terus kita tinggal siram di atasnya. Waduh. Cepet banget ya Kak Ajeng ya. Berarti ini kayak mirip-mirip ifumi juga ya Kak ya? Iya betul banget. Cuma kalau ifumi kan pakai mie ya. Kalau ini pakai kentang. Kalau ini pakai kentang. Oh, mungkin ini kalau di restoran harganya bisa mahal sih kayaknya. Mahal, iya Kak, soalnya daging. Soalnya kentang itu lumayan juga harganya, terus apalagi daging khas dalam ya, itu juga lumayan mahal. Nah, mendingan kita buat sendiri nih sasalovers di rumah dengan resep ini. Banyak jadinya kalau bikin sendiri. Betul, apalagi nanti kalau misalkan aku yang nuang kayak aku daging semua itu Kak Indri. Nanti kentangnya nggak kelihatan ya. Betul, udah ketutup itu kayaknya. Ini mungkin si kecil juga kalau misalnya mogok makan sayur bisa disajikannya dengan kayak gini ya, lebih menarik, lebih cantik. Waduh masih ngebul nih sasalovers, bayangin kan baunya tuh. Ini harum banget sih, kan lada hitam tuh emang harumnya beda ya kalau ditumis ya. Betul. Nah itu tadi bagaimana cara membuat mangkuk, kentang, sayur, daging lada hitam di sasalovers. Sekarang udah tahu kan gimana cara buatnya, jangan lupa untuk dipraktikkan di rumah ya sasalovers. Dan jangan lupa juga untuk nonton live-live berikutnya di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sampai bertemu di kursus masak berikutnya. Bye-bye.